pergi, Tina. Masya Allah, Tina. Maafkan aku, sayang. Aku. Tina. 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 Oh, Allah. Ya ampun, Sakti. Apa peran kamu? Olga membutuhkan aku dan suasana rumah ini untuk mengembalikan ingatan yang hilang dulu, Kak. Mudah-mudahan ini gak lupa kalau dia pernah nyakitin kamu. Sakti, aku Sakti, bukan dewa, Olga. Sakti? Sakti siapa? Aku suamimu. Oh, ternyata benar. Kamu kesini cuma pura-pura sakit. Datang kesini cuma mau bikin onar, merusak hubungan aku sama Mas Sakti. Iya kan? Kamu lupa ya? Aku belum pernah bercerai secara resmi dengan Sakti. Aku masih istri sahnya Sakti, istri pertama. Dan kamu? Kamu cuma madu. Siapa kamu? Astaga, kamu, kamu temannya Mas Sakti waktu ketemu di hotel kan? Ternyata ingatan lo itu cukup kocok. Jadi gue gak perlu lagi kenalin diri gue. Apa mau kamu, ha? Apa? Kamu, kamu tanya kita mau apa? Hah? Aku mau kamu mati. Apa? Jadi kalian mau bunuh aku? Jadi papa sama mama mau ngasih bensinnya. Kenapa? Dengar, Tina. Papa sama mama sudah sepakat untuk mencarikan jodoh buat kamu. Karena kalau tidak, kamu tidak akan pernah punya suami. Pak, hidup, jodoh, mati, semua itu ada di tangan Allah, bukan di tangan kalian. Memang sementara waktu ini, aku memang belum punya suami. Tapi, aku tetap sabar. Aku gak mau kalau misalnya nikah tergesa-gesa hanya karena banyak lelaki yang papa jodohin tapi nolak aku. Hei! Apa kamu bilang? Kamu masih mau sendiri? Nunggu sampai kapan? Sampai kamu beranak tua? Papa! Aduh, Papa! Sabar! Papa, apa-apaan sih? Papa tega banget! Papa tidak pernah main-main dengan Papa. Ingat itu. Dan besok, kamu harus siap-siap. Karena Suganda akan datang untuk melamar kamu. Devi. Devi. Iya, Ron. Ada apa? Nanti sore kamu mau enggak hangout bareng aku? Mau ya? Roni, udah berapa kali sih gue bilang sama lo, gue enggak tertarik sama lo, apalagi ngedate bareng. No way. Bye. Tega banget sih lo, Pak Roni. Dianya aja yang gak ngaca, berani-beraninya ngajak gue ngedet. Emangnya gue mau apa diajak ngedet naik beca? Vi, lo tuh jangan terlalu perhitungan, tau gak sih? Kalau bantal lo terlalu ketinggian, mana ada cowok di kampus ini yang mau sama lo? Ya pantes lah kalau kita perhitungan. Semua cowok gue gak dapet apa-apa dari mereka. Ya buntung lagi, gimana sih? Buntung ya, buntung. Laki itu benar-benar kurang ajar. Dia pikir dia itu siapa? Kita kan mau menjodohkannya sama Tina. Mintanya sama Devi. Merangnya anak kita barang. Tapi Pak, kenyataannya begitu. Tadi bapaknya telepon, dia bilang Suganda cuma mau dengan Devi, bukan dengan Tina. Ya tidak mungkin dong, Bu, kalau Devi menikah duluan. Dia kan masih kuliah. Dan dalam keturunan kita, tidak boleh ada seorang adik yang menikah melangkai kakaknya. Lagi pula belum tentu Devinya juga mau kok.
masalah kita ya, Bu. Kenapa tidak seorang pun laki-laki yang mau menikah sama anak kita? Ah, cowok yang dijodohin buat kakak lo, minta lo jadi calon istri ya? Gila, itu lucu banget kan? Kenapa lo bingung sih? Jadi kalau menurut gue tuh makin yakin kalau cowok tuh terpana ngeliat gue. Gue gak kasihan sama kakak lo. Hah? Kasihan? Aduh lo tuh ya, itu tuh salah dia sendiri. Jadi cewek kok enggak banget. Udah penampilannya biasa, gak mau dandan lagi. Mana ada cowok yang mau ngeliat ke dia. Padahal kan gue udah pernah bilang sama dia supaya ganti penampilan kayak gue. Nah susah. Jadi ya gitulah. Hai Dev. Ngapain lo? Kok ngapain sih? Kamu ngomong yang mesra dong sayang. Aku bercanda kok. Oh iya, aku kesini, aku mau ajak kamu ngedet. Kamu mau kan? Heh, ngaca dong. Gue udah bilang berkali-kali sama lo, gue gak mau jalan sama lo, cowok kere. Emang modal lo apa mau ngajak gue jalan, ha? Heh, lo, lo jangan kurang ajar gitu dong. Hah? Lo mau menghina gue? Lo pikir lo siapa? Jawab aja sendiri. Lo mau dengar jawaban gue? Lo tuh cematen, mata duitan, sombong! Hah? Lo pikir dengan kecantikan lo bisa dapetin cowok yang kaya? Enggak, gak mungkin. Lu tuh cewek munafik, sombong, arogan! Ah! Udah, Wih, malu. Ajar ya, ya. Sek! Ini mobilnya, Pak. Den, lu penyok deh. Awas kalau ketemu, gue bakal buat perhitungan sama lo. Kini gue tahu siapa nama lo sebenarnya. Alamat kampus lo, bahkan alamat rumah lo juga gue udah tahu. Apa? Kakak mau mencarikan jodoh buatmu? Enggak kak, makasih. Aku gak mau dijodohkan dengan siapapun juga. Lalu kamu mau terus-terusan hidup dengan bayang-bayang Olga? Iya. Astaga Sakti, 3 tahun kamu hidup seperti ini terus. Muram, gak bergairah. Seperti orang gak punya masa depan. Cuman gara-gara Olga. Dari dia, ha? Kalau bukan kebohongan besar dan pengkhianatan, ya kan? Aku tahu kak, tapi luka di hatiku belum pulih. Dan aku pun belum siap untuk membina hubungan baru lagi. Iya, aku tahu. Tapi aku dengan Kak Mirna tidak tega ngelihat kamu seperti ini terus. Iya, kami berdua berharap kamu tidak perlu lagi menatap masa lalu kamu. Tapi lihatlah masa depan. Masa yang akan datang. Kami yakin akan lebih menyenangkan kalau ada seseorang yang bisa mendampingi kamu. Ya kan, Mas? Kita bisa. Iya. Jadi kita bisa bebas di sini. Bisa berdua sepuasnya. Lihat banget sih gimana sepedermen itu. Lucu kali tuh lihat sepedermennya, lucu kan? Nanti kalau kita kesana lagi kita beli sepedermen ya. Iya, iya, iya. Tapi yang ada bukan bola madu, malah shopping lagi ntar. Iya, apa-apa kali. Lucu ya? Kita lihat sepedermennya, lucu banget. Lucu gak? Bagi buta gini kemarin. Gue mau cepet, lu udah nilai. Iya. Cepet kasih tau gue apa yang harus gue kerjain sih. Iya tunggu, gue cuci muka dulu kali. Gak pakai lama lo ya. Iya iya bawel lo. Daniel, Sakti bukan? Iya. Gila, gimana kabarnya? Baik 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 baik. Aduh, dengar-dengar bisnis udah lancar nih. Alhamdulillah baik baik aja.
Lu sendiri ngapain di sini? Ah, biasalah lagi ketemu klien, ada bisnis kecil-kecilan. Eh, ini siapa? Olga mana? Lu jangan ngaco deh, lu ngomong apa? Ini Tina istri gua. Si Olga kemana? Sorry ya, kayaknya kita harus segera pergi dari sini. Ayo, sayang. Mas? Ternyata dia memang benar. Dari sekian banyak simpenan yang Boy, tapi ternyata lo tuh cuma tukang bersih-bersih ya di sini. Digaji berapa lo sebulan, hah? Atau jangan-jangan lo tuh di sini all in one ya? Jadi nggak cuma bersihin di luar aja, tapi juga lo bersihin yang lainnya, iya kan? Lo jangan asal ngomong ya. Gue bener kok. Apalagi lo disuruh beres-beres apartemen bos segala. Lagian dari tampang lo juga kelihatan kok kalau lo itu cewek murahan. Ajar. Marah-marah terus ah, jelek tau. Ya gimana gak marah-marah? Dia ngatain gue cewek murahan tau gak? Jelas-jelas gue cewek baik-baik. Gue kayak gini kan ketemu sial aja ketemu sama lo. Jangan bawa-bawa dong, gue kan gak tau apa-apa. Lagian orang kayak Wita mah gue usah diambil hati. Dia memang suka sirik kalau ngeliat cewek baru di kantor. Apalagi cewek baru itu lebih cakep dari dia. Yah, gak usah gombal deh. Siapa yang gombal? Emang kenyataannya begitu kan? Lu lebih cakep dari dia? Makanya dia iri banget sama lu. Gimana biar lu gak bete, gua traktir lu makan. Tumben lo baik sama gue. Jangan begitu dong, gue ini sebenarnya cowok yang baik. Lu nya aja yang mikir gue jahat. Gue janji gak bakal macem-macem deh. Gimana? Lu mau kan? Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Ya Tuhan, haruskah aku bertanya dan menuntut kejujuran Mas Sakti? Tina, kamu kok diem aja sih? Kamu sakit? Ngomong dong sayang. Jangan buat aku cemas dong sayang. Dia sepertinya menyembunyikan sesuatu dari aku. Siapa Olga? Aku juga gak mau ngerusak acara bulan madu kami. Enggak kok, aku gak apa-apa. Udah, syukur deh kalau gitu. Kita nonton Syahada Cinta yuk. Emang udah main? Bentar ya, aku ganti baju dulu. Fih, lo tuh jangan terlalu keseringan bolos. Kalau 3 kali berturut-turut lo gak masuk, lo bakal gak bisa ikut ujian. Iya, gue tahu, Mai. Kalau lo tahu, kenapa lo gak berubah? Lo tuh kenapa sih akhirnya ini beda banget? Gue gak apa-apa, perasaan lo aja kali. Itu cowok siapa? Masa lo gak tahu sih? Itu cowok yang gue ceritain 2 minggu lalu. Oh, cowok yang minta lo ganti rugi atas kerusakan mobilnya dia. Kok dia ngejemput lo sih? Jangan-jangan ada sesuatu di antara kalian.
Ya gitu deh, lo kayak gak tau gue aja. Duluan ya, dah. Semong banget sih tuh cewek. Emang di dunia cuma dia aja yang paling cantik. Lo gak apa-apa kayak jemput gue segala sih? Gue tuh bakal datang ke kantor lo. Gue gak akan kabur kok. Tenang aja lagi, gue gak bakal nyuruh jadi OB. Hari ini gue mau ngajak lo jalan-jalan. Jalan-jalan? Ya iyalah jalan-jalan. Pokoknya hari ini gue mau buat lo seneng. Lo serius? Serius? Lo mau kan? Sebentar lagi, lo bakalan takluk sama gue. Ternyata gak susah nakukin cowok yang satu ini. Gue bakal bikin lo takluk, dan gue gak bakalan ngelepasin lo sampai gue ngedapatin semua yang gue mau. Kita lihat aja nanti. Lo pasti bakalan bertukuk lutut di hadapan gue, boy. Kita lihat aja. Tina kangen deh. Kak Mirna dan Mas Doni seneng deh akhirnya kalian berdua kembali. Ya Mas, soalnya tinggal di rumah sebesar ini kalau cuma berduaan kesepian juga. Iya, bener. Oh ya, gimana? Udah ada sini? Mas Doni ada-ada aja deh. Emangnya bikin anak kayak bikin sambal apa? Jadi. Oh iya, kita berdua kesini cuma mau mampir. Kita mau ke rumah Pak Margono, ada undangan. Kalian mau ikut? Ah, aduh, bener. Makasih deh kak. Lagian kita kan baru datang, jadi kamu istirahat dulu. Oh, yaudah. Kalau gitu, kalian istirahatlah. Aku berangkat dulu, takut terlambat. Ya, Seng? Ya, kamu ikut. Hati-hati ya kak. Ya. Yuk. Bentar. Aku mau minain barang-barang dulu. Ya udah, taruh aja di gudang, ntar. Kuncinya mana? Seperti biasa, di atas pintu gudang. Mau aku bantu? Gak usah. Lagian, barang-barangnya juga gak terlalu berat kok. Kamu sehat aja dulu, kan? Ya? Dokumen milik Mas Sakti. Dokumen apa ini? Masya Allah. Ini kan foto-foto Mas Sakti. Surat cinta dari Olga. Apa yang nulis surat cinta ini sama dengan foto ini? Siapa ini? Punya istri, tapi kenapa nggak pernah ngasih tau sama aku? Tina, foto-foto dan buku ini kamu dapat dari mana? Nggak penting itu dari mana. Yang jelas aku butuh penjelasan dari Mas. Apa maksud semua itu? Ternyata benar. Mas sudah nikah. Tina, dengarkan dulu penjelasanku. Aku memang sudah menikah. Tapi itu dulu. Lalu, kenapa Mas Sakti dan semua orang di rumah ini berusaha menyembunyikan? Tina, untuk apa aku menceritakan masa laluku? Dan untuk apa pula aku menceritakan orang yang sudah tidak penting lagi dalam hidupku, Tina? Gak penting. Tapi apa suami ini gak penting? Bagi aku ini sangat penting, Mas. Aku nikah sama suami orang. Tina! Kamu tidak menikah sama suami orang. Aku memang tidak memiliki istri ketika menikah sama kamu. Sungguh ku kecewa. Satu hal yang aku
Mas. Mas udah bercerai sama Oka. Masya Allah, Tina. Maaf anakku sayang, aku. Tina. Tina, Tina. Lepas. Tina, dengar dulu penjelasan aku, Tina. Pak, jalan Pak sekarang. Tina, 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 Tina. Aku mohon jangan pergi, Tina. Tina, Tina. Apa? Jadi Tina sudah tahu semuanya tentang Olga. Aduh, kenapa bisa jadi begini sih? Aku nggak tahu kak, aku benar-benar nggak tahu. Tiba-tiba dia melemparkan buku nikah itu, dan langsung marah-marah. Percuma aja aku jelasin, dia nggak bakal bisa terima kok. Dia pergi begitu saja, tapi bisa aku juga. Sakti, kalau saja dari awal kita semua mau jujur, aku yakin kejadiannya nggak bakal seperti ini. Kak, apakah kak yakin kalau aku dari awal jujur sama dia, dia bakal terima lamaranku? Itu dia kenapa aku nggak mau jujur, kak. Karena aku memang benar-benar belum siap. Apalagi masa laluku dengan Olga benar-benar menyakitkan. Dia sangat melukai perasaanku. Kalau sudah begini, apa yang kita harus lakukan? Sakti! Aku mau jemput Tina ke rumah tuanya, kak. Aku harus bisa membawanya kembali. Enggak, Sakti. Kamu jangan pergi. Sebaiknya kamu jangan kesana sekarang. Mama, ini gimana sih? Biar aja Sakti pergi. Kalau sudah begini, apa kata orang tuanya nanti? Belum ada sebulan, udah kabur-kaburan. Bukan begitu, Mas. Mereka berdua ini kan masih sama-sama tegang dan panas. Begini saja, sebaiknya kamu tetap di rumah biar Kak Mirna besok yang jemput Tina ke rumahnya untuk menjelaskan semuanya, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah sayang. Katanya kalian pergi bulan madu. Suami kamu mana? Mas Sakti masih harus kerja. Ya maklumlah, kan kita belum lagi sih. Karena aku masih kangen, jadi aku boleh diizinin pulang lah. Alhamdulillah, yang penting kamu bahagia. Oh ya mah, Papa sama Devi kemana? Jangan deh boy, gue balik aja ya. Udah malam nih. Apa? Lo gak salah denger nih. Masih sore begini udah mau pulang. Gak asik lu ah. Minum dulu dong. Katanya enak gaul. Masa minum beginian aja gak berani. Apa aja lo. Yang takut. Nih tuang nih. Gitu dong baru. Mama kenapa? Papa kamu lagi cari Devi. Loh, emangnya Devi kemana? Gak tahu. Belakangan ini adik kamu suka banget pulang telat. Lihat, sekarang udah jam berapa? Belum pulang juga. Kamu jadi khawatir. Mungkin Devi lagi ngerjain tugas kuliah kali mah. Dia ngerjain di rumah temennya. Lagian mama gak coba hubungin HP-nya dia? Sudah, tapi HP-nya mati. Tadi mama telepon Maya. Kata Maya tadi siang dia dijemput cowok. Makanya papa kamu nyari dia udah 1 jam yang lalu. Mama bikinin. Mama gak usah repot-repot. Mama udah tapi... di sini aja ya. Iya. Biar aku aja, aku masih bisa kok. Oh, eh? Iya. Oh ya, Mama. Ya Allah. Ada apa ini? Ada firasat apa ini? Ada apa dengan Devi? Kami mengajarimu supaya kamu bersikap dan memiliki anak yang baik. Mana hasilnya? Pergi pagi, pulang pagi. Mau jadi apa kamu? Jawab! Papa sudah. Sebaiknya papa keluar ya. Memukul anak tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Papa keluar ya. Urus dia baik-baik, Ma. Jangan sampai dia bikin aib yang mencoreng nama kita.
Devi takut, Ma. Takut. Devi semalam memang belajar di rumah teman. Tapi Devi lupa kasih tahu maafin Devi, Ma. Ya sudah, kamu jangan nangis terus. Ya tenang ya, sayang. Sudah. Kami semua minta maaf sama kamu, Tina. Apalagi Sakti. Dia sangat menyesal. Dia begitu terpukul saat kamu pergi dari rumah. Tapi percaya deh sama kakak. Sakti gak pernah punya niat buruk sama kamu. Dia cuma takut kamu gak akan nerima dia kalau... kalau kamu tahu bahwa dia pernah menikah sebelumnya. Itu aja. Aku gak sepicik itu, Kak. Kalau aja Mas Sakti mau cerita terus terang sama aku, mungkin aku masih bisa ngerti. Tapi yang bikin aku sedih, kenapa masih ada foto-foto Mas Sakti sama Olga? Itu kan berarti Mas Sakti belum bisa ngelupain perempuan itu, Kak. Demi Tuhan, Tina, Sakti juga sangat menyesal akan hal itu. Begini, sayang, nanti Sakti akan menceritakan semuanya sama kamu di rumah, ya? Kenapa bukan Mas Sakti yang ngejemput? Kenapa mesti Mbak? Semalam Sakti memang mau menjemput kamu, sayang. Hanya saja kakak larang. Kakak bilang biar kakak aja yang jemput kamu kemari. Kakak minta maaf ya, kalau seandainya kakak dianggap ikut campur dalam urusan kalian. Tapi sungguh, kami semua sangat sayang sama kamu. Pulang ya, sayang. Please. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, halo. Iya, saya sendiri. Ada apa? Apa? Istri saya pingsan di jalanan. Iya, ya. Baik, saya ke sana sekarang ya. Bapak jangan kemana-mana sampai saya tiba di sana. Oke, Pak? Pak! Pak Sakti! Tina? Oh, Olga. Bapak Sakti, ini benar istri Bapak kan? Saya... Pak, istri Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit. Dari tadi ambulan tidak datang juga. Itu benar mobil Bapak? Pak, ini tas istri Bapak. Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Ayo, angkat ya. Ayo kita bawa, ayo. Ya Tuhan, kenapa aku harus ketemu Olga lagi dalam keadaan seperti ini? Sebenarnya, apa yang terjadi pada dia? Ya Pak, siapa Pak? Ada Nyonya Olga? Iya Pak, saya. Anda suaminya? Iya. Apa istri Anda sering mengalami pingsan seperti ini? Saya kurang tahu Pak, tapi saya menemukan ini di dalam tas istri saya. Boleh saya lihat? Silakan dong. Dari hasil medical report ini, tampaknya ada gangguan Alzheimer pada istri Anda Pak. Alzheimer? Iya, Alzheimer. Begini Pak, sebaiknya Bapak segera menghubungi dokter Handoko. Dan nomor teleponnya ada di sini. Silakan Pak. Apa? Olga telah kehilangan memorinya? Ya, sebetulnya penyakit ini lebih sering menyerang orang tua. Tapi pada beberapa kasus, bisa juga terjadi pada usia-usia produktif. Misalnya seperti istri Anda. Penyakit ini sangat serius, karena akan menyebabkan seseorang perlahan akan kehilangan memorinya. Terutama pada masa lalunya. Bahkan bukan hanya itu, dia juga perlahan-lahan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan saraf dan ototnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan, dok? Nyonya Olga memang pernah cerita pada saya tentang konflik dengan Anda, Pak Sakti. Karena beliau sudah menjadi pasien saya selama 1 tahun. Jadi saran saya, sebaiknya lupakan dulu pertikaian di antara kalian.
Maksud dokter? Anda harus full time menemaninya. Tempatkan dia sebagai prioritas hidup Anda. Perhatian dan keterlibatan Anda sangat penting untuk mencegah penyakitnya yang semakin parah. Iya. Tapi dok, berikan dia cinta untuk mencegah hilangnya memori. Kalau perlu, dekorasilah kamar Anda untuk mengingatkan dia di saat-saat yang paling indah dan romantis bagi kalian berdua. Permisi dulu ya. Ya Tuhan, kenapa bisa jadi begini? Daniel, seharusnya kamu lihat wajah laki-laki itu waktu aku bilang Olga menderita Alzheimer. Kamu tahu gak? Waktu aku bilang meminta Olga pulang ke rumahnya, dia itu benar-benar kepanikan sekali. Bagus, bagus sekali Pak Dokter. Dia pasti bingung dan shock dengar kabar ini. Daniel, kamu tahu gak? Sampai saya berusaha menahan tawa saya. Oh ya, terima kasih atas kirimannya. Dan saya bersedia membantu selama saya dibutuhkan. Dengan syarat, keterlibatan saya tetap konfidensial, oke? Okay? Aduh, Pak Dokter, tenang saja Pak Dokter, gak usah khawatir. Tapi yang pasti, gue sama Olga itu masih ada misi yang belum terselesaikan. Jadi kami berdua itu sewaktu-waktu masih butuh sama Pak Dokter. Gimana? Oke? Ya, tentu saja. Tapi ingat Daniel, saya tidak mau bertanggung jawab atas apapun yang akan terjadi nanti. Ya, karena ini menyangkut kredibilitas saya sebagai dokter. Kamu tahu kan? Tenang aja dok, gak usah khawatir. Oke? Kalau gitu, sampai ketemu nanti. Aduh. Sakti, Sakti. Jadi orang kok bodoh banget sih. Gampang banget gitu dibohongin. Oh ya, ini jatuh, ambil. Thanks bos, kalau ada job lagi, saya pasti siap. Thank you ya. Yuk. Kakak senang, Tina sudah mau kembali. Oh ya, kakak juga mau minta maaf karena udah ikut menyembunyikan masa lalu Sakti. Gak apa-apa kok kak, lagian Kak Mina tuh udah cerita semuanya sama aku. Aku juga minta maaf, waktu itu aku udah terlewat emosi. Iya, pokoknya semua masalah kan udah selesai. Jadi kamu Tina, sudah tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi. Iya kan mas? Iya. Oh ya mas, Sakti udah dikasih tahu belum kalau istrinya udah pulang? Soalnya dari tadi aku coba hubungin kok susah banget ya? Iya, tadi juga aku udah coba hubungin tapi kayaknya HP-nya gak aktif. Tadi Rini sekretarisnya juga kasih tahu kalau habis nandatangin kontrak, Sakti tiba-tiba pergi kayak orang buru-buru gitu. Sampai-sampai Rini nggak tahu kalau dia kemana. Ah, itu pasti Sakti. Iya. Yeah. Bentar ya, aku bikin minuman dulu buat Mas Sakti. Iya, aku bikin kejutan buat dia. Olga itu sakit, dia terkena Alzheimer. Dia gak punya siapa-siapa di luar, Kak. Aku hanya ingin kesehatan cepat pulih. Jadi biarkan dia tinggal di sini sementara ya, Kak. Masya Allah, Sakti. Kamu tuh udah punya istri. Apa kamu gak mikir gimana perasaan dia? Iya, Kak, aku tahu. Aku udah gak cinta lagi kok sama Olga. Hidup dan matiku hanya sama Tina, Kak. Aku hanya ingin menolong supaya penyakit Olga tidak tambah parah. Ya ampun, Kakak
Kakak benar-benar gak habis pikir sama keputusan kamu, Sakti. Kak, Olga membutuhkan aku dan suasana rumah ini untuk mengembalikan ingatan yang hilang dulu, Kak. Mudah-mudahan ini gak lupa kalau dia pernah nyakitin kamu. Aku suamimu. Kamu jangan khawatir ya. Kamu aman kok di sini. Mudah-mudahan kamu bisa mengingat sebagian dari ruangan ini. Dulu kita pernah menjadikan kamar ini sebagai kamar bayi kita. Kamar bayi kita? Iya. Ya Tuhan, tetap menginginkan ya aku bayi itu. Sekarang kamu istirahat ya. Tolonglah saya. Tolong kamu mengerti. Olga itu sedang sakit dan aku terpaksa melakukan semua ini karena Olga gak punya siapa-siapa lagi selain aku, sayang. Tapi kan aku ini istri kamu, Mas. Kenapa kamu gak bisa ngertiin perasaan aku? Aku tahu, saya. Aku tahu itu. Tapi ini masalah hidup dan mati. Masalah kemanusiaan. Sejahat apapun dia dulu. Dan betapa sakitnya hatiku ketika dia mengkhianatiku. Saat ini dia tidak berdaya. Dia sekarat. Dan gak mungkin aku ngelantarin dia. Meskipun Olga pernah mengisi hari-hariku, tapi saat ini hanya kamu yang ada di hatiku, sayang. Aku hanya mencintai kamu. Kamu ngerti kan, sayang? Terima kasih ya atas pengertian kamu. Ya Tuhan, kenapa bisa jadi kayak gini? Aduh, bapak sama ibu nanti bilang apa? Harus ngomong sama Boy. Dia harus nikahin gue. Apa? Lo hamil? Bagaimana mungkin? Kita kan ngelakuinnya cuma sekali. Iya, mana gue tahu. Mungkin aja waktu kita ngelakuinnya tuh gue lagi masa subur. Lo yakin? Boy, lo jangan bikin gue emosi ya. Gue ini udah telat 3 minggu. Lagian gue udah tes, gue tuh positif hamil. Yaudah, kalau begitu lo gak usah khawatir ya. Gue bakal bertanggung jawab. Gue bakal bawa bokap gue ke rumah orang tua lo dan ngelamar lo secepatnya. Beneran, Boy? Lo serius? Ternyata lo cowok yang bertanggung jawab ya, Boy. Akhirnya kita akan nikah dan lo jadi suami gue. Tapi yang paling penting sih, anak ini bakalan lahir suci, gak jadi anak haram. Makasih ya, Boy. Tentu saja, sayang. Karena hari ini gue bakal bersenang-senang dengan lo untuk terakhir kalinya. Dan besok lo gak bakal pernah nemuin gue lagi. Kamu pasti lupa mengerti kekeran air panas ya? Maafkan aku, Dewa. Sakti. Aku Sakti, bukan Dewa, Olga. Sakti? Sakti siapa? Aku suamimu. Iya, suamimu. Suamiku?
Iya. Berarti kamu akan selalu ada di sebelah aku, mendampingi aku, menemani aku tidur, memelukku, dan menciumku. Olga, aku harus bekerja ya. Kamu istirahat aja di rumah ya. Sakti. Bagus. Pelan-pelan kamu akan hancur. Sakti akan kembali padaku. Dan semua harta ini akan kembali aku kuasai. Kamu tahu gak? Ternyata mereka percaya kalau aku sakit. Terutama Sakti. Kamu tahu? Titik kalian sangat khawatir sekali sama aku. Kita lihat aja. Rencana kita berdua pasti berhasil. Aku akan merebut suamiku kembali. Dan aku akan membuat perempuan itu pergi dari sini. Oke, nanti aku telepon lagi ya. Oh, ternyata benar. Kamu kesini cuma pura-pura sakit. Datang kesini cuma mau bikin onar, ngerusak hubungan aku sama Mas Sakti, iya kan? Heh, kamu lupa ya? Aku belum pernah bercerai secara resmi dengan Sakti. Aku masih istri sahnya Sakti, istri pertama. Dan kamu cuma madu. Aku gak percaya Mas Sakti bisa punya istri berkonon rendah kayak kamu. Harusnya kamu tuh tau malu. Nyakitin orang sebaiknya, lebih baik kamu pergi dari sini sekarang juga. Heh, harusnya kamu yang pergi dari sini. Karena kamu cuma perempuan yang gak tau malu, yang tega merebut suami orang. Jangan sampai kecemburuan kamu merusak jiwa kamu. Mas, aku tuh gak ngelakuin apa-apa. Mas, dia yang mukul aku, Mas. Tiba-tiba dia sendiri yang ngejotin dirinya ke lantai. Jangan pernah bohongi aku. Jangan pernah kamu bohong sama aku. Ya ampun. Kamu kenapa, Tina? Apa Sakti nyakitin kamu lagi? Demi Tuhan, Kak, aku tuh gak ngelakuin apa-apa. Aku dengar sendiri kalau dia lagi ngomong sama seseorang. Olga tuh gak sakit. Bahkan dia tuh ngancam aku kalau dia mau ngenyapin aku. Ya Allah. Dia ngomong begitu. Aku yakin dia tuh gak sakit parah. Dan aku punya firasat kalau dia datang ke sini punya tujuan tertentu. Ya udah, kamu tenang aja ya. Kita akan cari tahu. Kakak ada ide? Nggak ada informasi tentang itu, Bu. Maaf, Bu. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak, aku ini Devi. Udah, jangan sentuh Papa. Papa kurang ajar.
Pas sudah, jangan pukul lagi. Saya kamu apa? Atau kamu jadi ingat gara-gara kamu benci warna merah? Jangan kamu pikir hanya gara-gara gorden sial ini aku akan pergi dari rumah ini. Pusing. Udah kamu jangan nangis ya. Nanti kita pasang lagi udah yang lama ya. Udah ya. Kamu tenang ya. Tina, lihat apa yang kamu perbuat. Sebelumnya kamu hampir saja menjakik Olga. Sekarang kamu malah buat dia histeris. Mas, nunjukin kalau misalnya dia itu pura-pura sakit. Buktinya dia sendiri inget kan kalau misalnya dia itu paling benci sama warna merah. Apa Mas mau lihat aku histeris juga buat tunjukin kalau aku ketimbang lebih sakit daripada dia? Tina, tolong aku. Bantu aku, Tina. Bukan dengan buat masalah seperti ini. Masalah? Jadi Mas nganggap kalau aku yang bikin masalah? Tina, kamu ngerti gak sih? Semua orang menyalahkan aku. Tidak ada satu orang pun yang bantu aku soal Olga. Kalau terus-terusan gini, gimana dia mau sembuh? Maafin aku, Mas. Aku tadi emosi. Sebenarnya juga aku mau nolongin Olga. Apalagi ngebantu buat ngingetin masa lalunya. Aku janji, Mas. Aku bakal bantu Mas ngerawat Olga. Terima kasih ya, sayang. Semoga masalah ini cepat selesai dan kita berakhir dengan bahagia selamanya ya. Tidak perlu tahu siapa dia, tapi papa tahu kalau dia laki-laki yang baik dan papa harap kamu tidak menolaknya karena dia bersedia menjadi bapak atas anak yang kamu kandung itu. Tapi pak, sudah, jangan menolak. Ini takdir kamu atas kecerobohan kamu sendiri. Kamu harus punya suami sebelum anak itu lahir supaya kamu tidak bikin malu keluarga kamu. Berhenti. Devi kak, dia memang salah. Devi memang biadab. Devi itu durhaka, nggak pernah dengerin mama sama papa. Akhirnya Devi jadi hancur kayak gini. Devi dengar. Semuanya itu udah terjadi. Dan kamu itu nggak boleh menoleh ke masa lalu. Tapi kamu harus menatap ke masa depan. Pikirkan diri kamu dan janin dalam kandungan kamu, Devi. Tapi Katina, aku gak sanggup. Mendingan aku mati. Setelah aku dicombakin gitu aja sama Boy, sekarang aku disuruh nikah sama laki-laki yang aku kenal untuk tutupin aib aku, Katina. Ya Tuhan, kenapa nasib aku kayak gini? Devi, dengar Devi, percayalah. Tuhan gak akan mungkin ngasih cobaan di luar batas kemampuan manusia. Dan kakak yakin, Bayu bisa menjadi suami yang baik. Jadi kamu harus ikhlas, Devi. Kamu harus ikhlas. Devi, jadi kamu sudah tahu siapa aku dan semua latar belakangku. Aku berharap kamu bisa menerima aku apa adanya. Dan aku pun juga akan menerima kamu apa adanya. Termasuk janin yang ada dalam kandunganmu itu. Aku berjanji, aku akan mencintai kamu dan menjaga kamu dengan setulus hatiku. Bayu,
Aku bersyukur kamu udah menerima aku dan segala kekurangan aku. Makasih. Saya terima nikahnya saudari Devi binti Gunawan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana, sah? Hanya kaulah permaisuriku. Hanya kaulah teman hidupku yang akan selalu ku sayang dalam susah ataupun senang. Kalau menurut laporan hasil medis, si pasien mulai terserang gejala Alzheimer selama 4 tahun. Tapi menurut kesaksian Nyonya sendiri terhadap pasien, saya sedikit meragukan keabsahannya. Karena kalau terus-menerus seperti itu, si pasien seharusnya sudah mendapat perawatan intensif oleh dokter yang ahli. Nah, itu dia yang saya nggak ngerti, dok. Apa ada cara lain supaya diketahui kalau misalnya hasil laporan medis ini asli apa palsu? Di laporan medis ini ada tanda tangan dokternya. Tapi untuk lebih memastikannya, kita bisa menguji langsung ke pasiennya dengan rongsen atau tes darah. Ini ada apa, Devi? Enggak ada apa-apa, kok. Hai, Devi. Apa kabar? Senang ketemu kamu. Makasih. Kita mau buru-buru. Halo? Malam, manis. Apa kabar? Ya, ini siapa? Ini aku, Boy, kekaset. Boy! Kurang ajar! Berani lo nelfon gue lagi! Kok ngomongnya gitu sih? Bicaranya yang lembut dong, sayang. Jangan pernah berani. Dengar ya, Boy, semuanya udah berakhir. Lo tuh emang cowok bullshit, tau gak? Pembohong! Lo udah ngancur hidup gue! Jangan marah gitu dong, sayang. Kamu gak tahu kan apa yang terjadi sama aku. Aku juga hancur. Aku banyak masalah. Dan aku gak mau ngebagi itu semua sama kamu. Karena aku tuh gak mau ngebebanin kamu. Bohong! Kamu terlalu pembohong, ulung! Kamu gak tahu kan seperti apa sepinya hidupku tanpa kamu. Apalagi ngeliat kamu dipelukan laki-laki lain yang kamu sebut suami kamu itu. Tapi tenang aja ya, sayang ya. Tunggu aku. Aku pasti akan menemui kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Karena aku gak tahu di mana tempat tinggal kamu. Diam! Enggak, lo bisa jadi kayak gini sih. Kalau dia datang waktu Bayu nggak ada, bakal jadi masalah besar nih. Tapi kalau dia datang waktu Bayu di rumah, malah jadi runyam. Gue mesti ngapain nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kamu kenapa, Devi? Kok muka kamu pucat sekali? Aku nggak apa-apa, Mas. Mungkin tadi aku sedikit pusing jadi kelihatan pucat. Kamu sakit ya? Ya sudah, kalau gitu kamu istirahat ya. Biar saya akan membalas rumah ini. Siapa cowok yang waktu kita ketemu di depan restoran itu? Kelihatannya kalian begitu gelisah. Cowok yang mana ya, Mas? Yang itu loh, yang menyalamimu waktu kita pulang dari restoran itu. Itu. Aku cuma gak suka aja dia ngalangin jalan aku. Dia tuh bajingan, suka ngelirik semua cewek. Aku gak suka orang kayak gitu. Enggak, kelihatannya kamu masih gelisah sama orang itu. Aku? Enggak mungkin lah aku kesel sama dia. Udahlah, gak usah ngomong orang lain. Kita tidur aja ya. Apa? Jadi Olga harus dirawat di rumah sakit dengan dokter yang ahli. Maaf, Mas.
kalau aku ngelangkain, Mas. Tapi tadi aku ke dokter spesialis, katanya kalau misalnya Olga mau sembuh cepat, Olga harus dirawat sama dokter yang ahli, Mas. Tapi Mas, saya ngelakuin ini semua juga buat nolong Mas. Saya juga kasihan sama Olga, Mas. Dia harus ngelewatin masa hidupnya dengan penyakit yang mengerikan seperti itu. Kasihan Olga, Mas. Olga itu masih muda. Mas mau juga kan lihat Olga sembuh? Baiklah. Besok pagi aku akan minta izin dari kantor untuk membawa Olga ke rumah sakit. Kamu mau ikut kan? Ajar, dasar perempuan sial. Dia mengayuh Sakti untuk melawat rumah sakit. Kamu tahu perempuan sial, justru aku yang akan bawa kamu ke rumah sakit. Kalau perlu ke kamar mayat. Daniel, aku gak mau tahu. Pokoknya rencana kita harus selesai secepatnya. Perempuan itu harus dibunuh. Aku udah bosan berpura-pura sakit. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan kamu harus tetap membantu. Kamu harus mengikuti rencanaku. Jangan marah gitu dong, sayang. Aku kesini karena aku gak bisa ngelupain saat-saat ini yang pernah kita lewati bersama. Diam lo, jangan macam-macam. Berani-beraninya lo masuk rumah gue ya? Ya, karena aku emang menyukai bahaya. Lihat betapa beruntungnya kita. Kita punya alibi terbaik untuk suamimu. Kita akan bersenang-senang dan suamimu akan bahagia dapetin anak dari hubungan kita. Ayolah sayang, gak usah berlagak gitu. Lepasin! Lepasin! Lepasin atau gue tusuk lo pakai pisau. Coba aja sayang, aku tahu kamu akan berani ngelakuinnya. Apa? Dewi membunuh? Ya Tuhan ibu. Iya ibu, iya. Aku segera sana. Udah ibu jangan nangis ya. Iya bu. Ketemu di hotel kan? Ngapain kamu kesini? Bagus, ternyata ingatan lo itu cukup kuat juga. Jadi gue gak perlu lagi kenalin diri gue. Apa mau kamu, ha? Apa? Kamu, kamu tanya kita mau apa? Hah? Aku mau kamu mati. Apa? Jadi kalian mau bunuh aku? Kenapa telepon gue gak kamu angkat? Bukannya kamu sudah janji mau mengantarkan aku ke rumah sakit? Perempuan sial. Bentar lagi lo bakal mati di tangan gue. Dan setelah itu Sakti bakal nyusul. Dan semua harta lo bakal jadi milik gue. Santai. Gue gak mau mobil gue kotor gara-gara darah nih perempuan. Udah gak sabar nih pengen nembak dia nih. Lo budek apa? Kan gue udah bilang gue gak mau mobil gue kotor. Sek lo. Eh, Nil. Gue paling gak suka ya ada orang teriak sama gue. Jangan pernah teriak sama gue. Eh, santai men. Santai lo. Lo gak sosok jago lo ya. Lo kira gue takut. Diam lo ya.
Syukurlah kamu selamat, sayang. Tina, maafin aku. Ternyata selama ini aku salah. Aku dibohongi dua kali oleh Olga. Dulu dia pernah kabur dengan laki-laki lain, membawa seluruh harta benda milikku. Setelah dia bangkrut dan dia ingin mengulanginya lagi, Mas Sakti. Tunggu Tina, biarkan aku bicara dulu. Dia ingin bunuh kamu dan juga dia ingin bunuhku. Setelah itu dia akan mengambil semua harta benda milikku. Dan kamu tahu ternyata laki-laki selingkuhannya selama ini adalah Daniel. Sudahlah Mas, semuanya itu sudah terlalu. Mereka pasti akan berhadapan dengan hukum, dan mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tina, seandainya aja aku mendengarkan kamu sejak dulu. Dan aku berjanji, Tina, aku gak akan pernah mengabaikan nasihatmu lagi. Karena aku benar-benar sangat mencintai kamu, Tina. Mas, aku juga sangat mencintai kamu, Mas. Terima kasih Allah, kau sudah mendengarkan doa-doaku. Aku yakin kamu pasti bebas, kamu tidak bersalah. Dan bayi kita tidak akan lahir dalam penjara seperti itu. Aku bahagia sekali, saya bahagia sekali. Ini semua karena kamu, karena perjuangan kamu. Kita harus membuka lembaran baru yang lebih baik ya sayang ya. Yeah. Alhamdulillah Devi, sekarang kamu bebas dan dinyatakan tidak bersalah. Iya, benar. Iya kak, Tuhan memang adil. Akhirnya kebenaran datang juga. Tentu, tentu. Mari kita pulang. Keluarga besar kita sudah menunggu di rumah. Yuk.